Berkurban adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari raya haji. Di antara hikmah berkurban adalah sebagai bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk membantu dan menyenangkan para fakir miskin dengan membagikan kepada mereka daging kurban. Orang yang berkurban juga boleh memakan sebagian dari hewan kurbannya. Akan tetapi, sasaran utama pembagian daging hewan kurban adalah untuk kaum fakir miskin. Adapun tukang jagal atau penyembelih hewan kurban, maka tidak boleh diberi upah dari daging hewan kurban ataupun kulitnya. Akan tetapi, ia berhak mendapatkan upah berupa uang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'tiya fi jizaratiha shay'an minha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi penyembelihan unta-unta beliau dan membagikan daging, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban kepada penyembelihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut diperhatikan, yaitu tidak memberi upah kepada penyembelih sesuatu dari hewan kurban dan membagikan daging hewan kurban seluruhnya untuk kaum fakir miskin. Wa ahala al-asira sahlan yasira.